Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gout arthritis. Gout arthritis yang disebabkan oleh penumpukan kristal pada persendian. Sendi-sendi yang sering terkena itu pada asam urat itu biasanya sendi-sendi kecil, misalnya di sendi jari kaki, dengkul, tumit, pergelangan tangan, jari tangan, dan siku. Selain nyeri, juga membuat persendiannya bengkak, meradang, panas, kaku, sehingga menderita dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Penyakit gout atau asam urat tanpa penanganan yang efektif dapat berkembang menjadi gout kronis sehingga terbentuk tophus. Dia ada massa atau pembengkakan. Bahkan dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal berat serta penurunan kualitas hidup. Prevalensinya semakin tahun semakin meninggi. Insidennya juga meninggi. Insiden gout di seluruh dunia meningkat bertahap karena kebiasaan diet. Jadi pengaruh pola makan itu sangat berhubungan, termasuk makanan cepat saji, kurang olahraga, peningkatan insiden obesitas, dan sindroma metabolik. Untuk itu diperlukan penanganan dan manajemen terhadap gout atau asam urat, baik secara farmakologi maupun non-farmakologi, termasuk perubahan diet dan gaya hidup, sehingga dapat menurunkan prevalensi kejadian gout. Sekarang kita akan membahas mengenai definisi gout atau asam urat adalah sekelompok penyakit heterogen yang dihasilkan dari deposisi atau pengendapan kristal monosodium atau MSU di jaringan atau dari supersaturasi asam urat dalam cairan ekstraseluler. Penyakit sistemik yang dihasilkan dari pengendapan kristal monosodium urat di jaringan. Kemudian terjadi peningkatan serum asam urat di atas ambang batas tertentu yang merupakan persyaratan untuk pembentukan kristal asam urat. Bentuk radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam tubuh, pengendapan kristal asam urat di sendi dan jaringan sekitarnya yang menyebabkan peradangan yang mengakibatkan penyakit secara tiba-tiba. Penyakit ini sangat terkait dengan hiperurisemia atau kenaikan kadar asam urat. Tapi ada individu yang memiliki hiperuresemia menderita gout. Jadi ada yang menderita, ada yang tidak. Gangguan hiperuresemia itu didefinisikan kalau kadar asam urat pada laki-laki itu lebih dari 7 mg per desiliter, kalau untuk wanita 6 mg. Gout dapat disebabkan oleh peradangan akut pada satu atau lebih sendi. Kalau sudah terbentuk endapan kental dan keras disebut topi. Ini struktur asam urat. Asam urat itu berasal dari metabolisme akhir dari purin. Purin berasal dari katabolisme asam urat dalam diet diubah menjadi asam urat secara langsung. Kemudian rata-rata asam urat endogen setiap harinya 300-600 mg per hari. Dari diet itu 600 mg per hari. Jadi sumber asam urat itu dari purin atau protein purin
Yang banyak mengandung purin itu adalah daging merah, organ pada daging, ikan kaleng, kemudian pada seperti usus, jeroan, bir, itu banyak mengandung purin karena banyak mengandung sel, sehingga akan mengakibatkan tingkat dari purin ini dan akan mengakibatkan terjadi peningkatan asam urat. Kemudian selanjutnya kita akan melihat manifestasi klinik atau gejalanya. Ada terdiri dari 3 stage. Pertama, tanpa gejala, kemudian serangan akut. Stage 3 itu intercritical gout. Kemudian tadi ada 4 ya stage-nya. Chronic topocyanose gout. Kalau asimptomatik itu biasanya tidak ada gejala, tapi sudah ada terjadi peningkatan dari kadar asam urat. Kalau serangan akut dari gout itu biasanya asam uratnya sudah menumpuk di persendian yang mengakibatkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Kemudian kalau intercritical gout itu asam urat menumpuk lagi di persendian sehingga tambah banyak sehingga mengakibatkan serangan lagi dan mengakibatkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Kalau chronic topocyanose gout itu adalah stage dari terakhir dari gout yang mengakibatkan kerusakan permanen dari sendi atau tulang pada persendian. Bagaimana cara diagnosisnya? Biasanya kita kalau kriteria mayor menurut American College of Rheumatology bisa dari keberadaan MSUC, jadi keberadaan asam urat. Kemudian keberadaan topus, sudah ada terjadi pembengkakan di sendi-sendi. Ini gejalanya lebih dari satu serangan artritis kronis, peradangan maksimal yang berkembang dalam satu hari. Serangan artritis monoartikular, terdapat kemerahan sendi. Sendi metatarsofalangial pertama terasa sakit dan bengkak. Serangannya unilateral. Jadi bisa di kiri, bisa di kanan. Sudah ada terjadi pembengkakan. Kalau dicek asam uratnya tinggi. Ini kalau dicek nih cairan sinovial ada kristal monosodium urat. Dengan radiologi terlihat gini. Terlihat topocyanose kronis. Penggunaan teknologi USG. Nah, kita akan melihat faktor risiko dari gout. Bisa dari hiperuricemia, terdapat gangguan fungsi ginjal. Bisa juga karena konsumsi obat diuretik. Bisa juga karena gaya hidup dan pola makan. Misalnya asupan beralkohol, makanan manis, kemudian protein hewani yang tinggi. Kemudian obesitas atau beratnya BMI-nya lebih dari 25. Penyebabnya bisa keturunan atau familiar diketahui oleh Greek kuno, riwayat gout. Jadi kalau ada keluarga yang terkena gout, kemungkinan ada keluarga yang lain akan terkena juga. Bisa insidennya secara familiar, jadi bisa karena dari keturunan, dari genetik,
Ini selalu diturunkan katanya. Kalau god sekunder itu misalnya penyebab dari faktor pola hidup dan pola makan, bisa dari percepatan yang didapat dari degradasi nukleic acid. Jadi penyebab dari asam urat itu bisa dari karena lahir, primary inborn error of puri metabolisme. Jadi karena kelainan atau error dari metabolisme purin. Kalau secondary itu penyebab yang paling sering misalnya karena overproduksi makanan yang mengandung kadar purin tinggi seperti kerang, tiram, daging merah, hati, ikan teri, alkohol, kekurangan enzim, bisa karena obesitas, bisa karena peningkatan pergantian sel, keganasan. Kemudian bisa juga karena ekskresi yang menurun pada penyakit ginjal, intoksikasi obat-obatan, bisa karena asidosis metabolik, bisa karena